demo angkutan umum di depan kantor gubernur. Tong Pu Kadis yang memberikan penjelasan tadi. Jadi kalau hari ini kalau bapak-bapak di sini, dilakukan berarti kantor ini kita tidak semua silakan boleh sampaikan. Tapi mungkin tepatnya, mungkin secara tepatnya, adalah kelompok-kelompok dari keluarga yang merupakan sedikit kecil. Sampaikan ada orang-orang di sana, di luar kota yang baru, supaya kembali kita bisa harganya sama. Itu yang kami minta. Jadi dalam hal ini kami ke Provinsi Papua ini, saya pikir karena berkaitan dengan izin. Jadi kami, izin kami jelas ke sini, karena kolektif ya, kalau tidak salah, kalau di PDST itu kolektif ya, keluarkan, dan kementerian. Kolektif untuk terdata bahwa dia termasuk dalam TRAI. Kalau TRAI, kolektif Pak, kalau TRAI, yang saya tahu. Karena kami di bandara, kami gunakan itu, kami baik dengan Provinsi Papua. Kami baik. Mungkin Pak Kapuaya ada, Bapak. Jadi kami dari bandara sudah hasilnya nanti bapak sudah tahu tadi berguna itu. Itu sudah apa di kantor, berkali. Itu sudah ngomong berapa kali saya. Dengar, saya bilang Pak Prato juga hari waktu itu. Ya. Terus bapak-bapak minta kita bikin surat. Kami bikin surat, Bapak Gubernur sudah tanda tangan dan sudah kirim ke Jakarta. Apa jawabannya? Kenapa? Bukan Maxim ini Tuhan punya, jadi Tuhan tidak bisa bikin apa-apa. Ini Tuhan punya proyek. Kabupaten kota juga belum ada perda. Itu mungkin yang bisa jadi solusi.
untuk mengatur semua ini biar tidak ada diskriminasi dalam mencari untuk betul. Terus betul, Bapak juga harus tahu kalau di lapangan Bapak-bapak ini temukan online itu dikemudikan oleh mungkin ada PNS juga itu. Banyak. Ada TNI juga. Betul sekali. Dan beberapa kali ketika mereka tegur, yang mereka hadapi adalah pengemudi yang kuat. Karena mereka ini masyarakat sipil. Datang ke sini hanya numpang hidup di atas aspal. Kalau yang tadi mereka ini punya gaji pokok, tapi sampingan yang mereka jauh. Kalau ini tidak ada gaji pokoknya. Kami tidak kerja, tidak makan. Saya pikir tadi, terima kasih Bapak sudah lempar, jadi Bapak belum ada solusi. Toh. Saya kasih tadi solusi. Itu tolong untuk ditindaklanjuti. Kalau memang Bapak dorong mau kita buat aspirasi dari forum angkutan umum Papua, kami akan buat. Tapi setidaknya ada etikat juga dari Bapak Kepala Dinas Perhubungan. Sebenarnya kita belum ada kemeninfo, karena kan yang terdaftar di sana. Saya tidak tahu pajaknya masuk ke Bapak atau ke kemeninfo. Tadi contoh seperti aplikasi Cendrawasi. Itu tidak ada di aplikasi Kemeninfo, tapi ada di Papua, berarti legal. Ya. Begitu. Ya. Jadi kami harap untuk ada solusi Bapak. Kalau tadi tanya kenapa tidak ada, kita sudah kasihkan, berikan. Kami mohon untuk ada solusi dalam bentuk kebijakan. Saya pikir Pak Gubernur punya kewenangan untuk bentuk peraturan gubernur. DPR juga punya hak inisiatif eksekutif dari Bapak sebagai kepala dinas perhubungan juga. Begitu. Itu yang ya setidaknya bapak-bapak ini untuk mereka juga anak istri mereka yang mereka ikut di posko dari hasil apa. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari apa yang tadi Bapak sampaikan. Bapak saya mau biar kemudian tidak putus ya. Tadi Bapak bilang kalau ada pembicaraan sebelumnya, Bapak ini adalah koordinator ya. Bapak itu ikut pembicaraan, mungkin Bapak bisa nanti sampaikan untuk melengkapi apa yang ingin Bapak sampaikan. Kemudian dengan teman-teman itu. Bisa. Bisa. Baik, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Terima kasih. Nama saya Damali dari proyek G dan H. Kebetulan saya mau informasikan kepada kepala dinas yang mungkin sampai saat ini belum mengetahui jumlah mereka, jumlah taksi online. Kemarin saya tanggal 27 Mei 2024 kemarin, dari Senin kemarin itu, saya kebetulan diundang oleh masyarakat transportasi Indonesia. Saya bersama ketua Bicara Bandar Kota. Kebetulan saya mendangi dan temui beliau di Hotel Sony. Jadi di situ yang menghadiri adalah masyarakat transportasi Indonesia dari pusat, beserta dari Kota, kemudian narasumber dari Jakarta. Kebetulan di situ juga ada di lantas Polda Papua, memonitor 2.053 ini. Datanya ada itu. Jadi kita sekarang membangun komunikasi. Kalau masyarakat kami yang turun dari angkutan profesional maupun tokohan terus di tempat tidak tahu, kami menanyakan langsung ke kepala dinas. Pak, kira-kira janji kepala dinas bagaimana? Bagaimana Pak? Jadi yang mengatakan bahwa surat yang kita ajukan ke dinas hukum di provinsi gubernur provinsi itu masih terkendala di sana sampai sekarang belum ditangani. Kebetulan alhamdulillah sekarang sudah turun, mungkin dikembalikan ke kepala dinas gubernur provinsi. Ya. Tetapi permasalahannya ini sampai ke apa? Saya sempat bertanya bahwa kira-kira sebelum angkutan yang lain itu masuk, kita pertanyakan dulu. Tapi berhubung kepala dinas lagi ada rapat mengikuti kegiatan kelantikan menjadi wali kota pada saat itu, sehingga dia tidak bisa mengikuti. Saya menanyakan bahwa Pak, artinya begini Pak, ini angkutan online kan sudah cukup banyak. Apakah angkutan umum konvensional yang 2.348 itu tidak bisa melayani penumpang yang ada di Kota Jayapura? Ini pertanyaan. Selama ini kan melayani penumpang, dia tidak ada yang terkendala.
terburu. Tidak mungkin di dua tangan yang sama ini. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa menjawab apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Foto. Harus.